Ayo, siapa yang mau dibaptis? Huh? Guys, hari ini Yukacan mau baptis, mau dipermandiin. Jadi sekarang kita mau ke gereja dulu, guys. Tuh, bajunya udah on point, putih-putih. Aku juga putih-putih, cuman dia doang tuh yang hitam-hitam. Karena aku kalau putih-putih, nanti aku dikira malaikat. Jadi sekarang kita mau OTW ke gereja dulu. Sebenarnya gerejanya tuh deket banget. Kita bisa jalan kaki. Keluarga yang lain tuh pada jalan kaki. Soalnya tuh gerejanya di sono tuh. Yukacan happy. Gimana perasaannya mau dibaptis? Yee, senyum dia. Ayo, let's go. Hey, Yukacan bakal permandian di sini, guys. Tuh, dia udah siap. Dede, siap? Siap, siap ya. Okay. Jadi anak Tuhan Yesus. Anjing deh. Tuh. Hai. Lihat si Yuka. Udah siap mau masuk ke gereja. Ayo masuk deh. Guys, jadi acaranya belum mulai. Jadi kita boleh main HP dulu ya, karena acaranya belum mulai. Bentar lagi, jam 8 ya. Bisa 5 menit lagi. Itu lagi persiapan. Bentar lagi. Jadi jangan nangis ya. Pasti dia nangis pas disuruh. Iya, baru beberapa menit di sini Ukacan udah ribut minta kipas. Dia kipasan tuh. Kipasan belakang, panas katanya. Lihat guys, Yuka lagi merenungi gitu. Dia merenungi atas segala dosa-dosanya. Dede kenapa? Dede lagi berdoa. Semoga dosa-dosa aku diampuni. Siapa yang gigit Yuka? Dia sendiri. Lihat, ada gigitan. Dia dari tadi gigit dirinya sendiri. Udah mulai guys. Siang malam ini Yuka marah aku memanggil sengkau dalam rapan. Dia nangis guys, gak apa-apa. Guys, kita udah selesai baptisnya Yukacan. Sekarang dia resmi jadi anak Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau pulang dulu. Sekarang kita mau makan dulu. Kita makannya di Putusi Bau. Tapi gak tau deh, di sana ada restoran gak? Harusnya sih ada ya. Guys, jadi kita memutuskan buat makan kerupuk basah, makanan khas Kalimantan gitu lah pokoknya. Jadi kayak gini, tuh lagi dipotong-potong. Oh my god, tidur dia guys, kecapean habis dibaptis. Dan kita mau makan kerupuk basah. Sebenarnya kerupuk basah tuh menurut aku mirip-mirip sama pempek. Beda. Mirip banget kan sama pempek. Beda ya, ini tadi kan panjang-panjang dia, kalau pempek kan nggak panjang. Enggak, kalau pempek juga panjang, pempek. Mari kita coba. Ini ada sambalnya tuh. Sambal kacang ya. Tuh kalau kalian lihat tuh ada lemak-lemaknya, guys. Ini ada lemak ikannya tuh. Kalian lihat. Juicy banget loh ini. Tapi enak gitu loh. Kenyal-kenyal kayak mochi. Sekarang aku mau coba. Kita polosan dulu. Lemaknya benar-benar berasa. Siu kebangun. Padahal dia baru tidur loh tadi, belum ada 5 menit ya. Kenapa, deh? Gatal digigit nyamuk. Di sini tuh banyak banget nyamuk. Kacang badannya abis digigit nyamuk. Mam. Mau enggak, Dek? Mam. Mau enggak nih? Tuh. Iya, mamam kerupuk basah. By the way, dia suka banget, guys, kerupuk basah. Oh ya, ini tadi harga 50.000 dapat banyak. Nyam-nyam, kenyang. Sedikit. Guys, kita udah selesai makannya. Enak banget. Aku kasih rating dari 0 sampai 10, 1 juta. Jadi melebihi batas gitu. Jadi kalian harus coba makanan khas Kapuas Hulu sini. Namanya kerupuk basah, enak banget. Kita bungkus lagi 100.000 buat orang rumah. Sekarang kita mau beli kopi dulu, Warna. Karena aku harus ngopi. Tadi pagi, Papa Yukacan udah bikin kopi. Tapi pelit banget, dia minum semuanya. Aku cuma minum seteguk. Marahin Papa, Dek. Nangis. Bukan Dede yang dimarahin, Papa. Marahin Papa bisa nggak? Itu marahnya. Sayang papanya. Kiss Papa dulu, kiss Papa dulu. Guys, jadi hari ini tuh Natal hari pertama. Yeay. Dan hari ini tuh Natal pertamanya Yukacan juga. Yeay. Jadi kita mau ke gereja. Ye. Kita ke gereja bareng Yukacan. Ye. Sibuk aja. By the way, kita Natalnya masih di kampung halaman aku. Yuka senang. Nanti bakal banyak acara guys di Natal pertama ini. Biasanya orang di kampung sini tuh kumpul-kumpul gitu. Nanti kita bakal ikut kumpul dan kalian lihat nanti adat istiadat di sini ya gimana kalau Natalan gitu. Aduh guys, ramai banget. Semoga kita dapat tempat ya di dalam.
Lihat si Yuka guys, bukannya sembahyang malah main. Orang-orang pada sembahyang, dia sibuk main tuh sama kakaknya. Ada main pancing-pancing ikan. Jadi sekarang kita udah selesai sembahyang. Nah, ini tuh lanjut mau Natal sama. Tapi aku mau ganti baju dulu, soalnya aku gak bisa duduk ntar. Aku mau pakai baju yang santai dulu. Terus Yuka-chan juga mau ganti pampers, jadi kita pulang dulu ke rumah. Guys, jadi kita lagi di rumah adat yang ada di Betang. Nah, nanti tuh orang-orang pada Natal di sini. Tuh, di sana udah rame tuh bagian situ. Nanti tuh sampai sini. Tapi punya kita belum ada dikasih kue. Kita yang kosong, yang lain udah pada punya kue. Tuh, Yuka lagi main. Ini bocil-bocil pada nunggu THR, tapi kalau nggak ke rumah nggak bakal dikasih. Karena sistem sopan santunnya begitu. Nggak mungkin kita ketemu di jalan terus dikasih gitu, ya kan? Sekarang kita mau ke rumah tante kita dulu, guys. Rumahnya di situ. Aku mau coba kue. Banyak kue, nanti tiap rumah kita bakal kunjungin gitu loh. Mau itu basreng. Si Yuka mau Natalan juga. Jadi kita mau ngabisin kue tante-tante kita. Ini apa? Basreng, guys. Pegak deh, kita yang ini aja. Nih, luar ada ribut, jadi kalau nggak kedengaran nggak apa-apa lah ya. Kalau udah dimakan nggak boleh dimasukin lagi deh. Tuh guys, kita lagi Natalan, rame-rame. Tuh di sana rame orang juga. Ini kita di sini. Dia pengen basreng. Tuh kue Natal tuh begini-begini. Ini kue sagu namanya, ini nastar. Sama aja sih kayak kue-kue lebaran. Ini tuh kue kesukaan Yuka-chan. Jadi tuh pas baru dibikin udah dilahap duluan sama dia. Sampai satu toples dimakan sama dia. Dia manggil-manggil susternya tuh di situ. Nah, kalau mereka ini beda. Itu mabok-mabokan, guys. Ini bosnya. Tavianus Baromas, mana lu namanya? Bosnya di sini. Jadi bos mabok-mabok di sini. Itu sama kayak pertama kali aku yang di video pertama. Ini namanya tua. Guys, ini tuh udah rumah kedua yang kita kunjungin. Dia makannya ini terus, nastar terus. Dia paling suka nastar. Aku suka basreng. Yuka sibuk sendiri. Jadi mau makan apa? Yuka ini aja nih. Kauk-kauk dong. Jadi sekarang Yuka mau diikat sama nenek yang paling tua di sini diikat. Nggak tahu adat di sini lah gitu. Jadi tiap kali kita ke rumah orang pasti diikat gitu. Kita mau ikat si Yuka dulu. Pasti dia nangis, guys. Soalnya kemarin dia diikat terus nangis. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang, lihat tuh, lihat. Coba tunjukin mana. Tuh. Jadi beras sama garam yang tadi tuh kita bawa, guys. Biar katanya nanti tuh kita masak gitu loh. Jadi nggak tau lah adat di sini ya kayak gitu. Nanti dimasak dikasih makan gitu. Ke Yuka. Di sini tuh banyak anjing. Yuka-chan tuh suka banget sama hewan. Panggilnya gimana? Panggil. Dia gangguin anjing. Tuh di belakang Dede, ada di belakang. Oke, 1, 2, 3, 4.